Hari ini atau udah jam 3 ya. Udah siang hari ini kita kedatangan HP Infinix. Ini Infinix-nya, ini tipenya sudah saya lihat dulu. Ini dia kawan-kawan. Infinix ini tidak bisa ngecas. Jadi saya mau lihat dulu tipenya, lupa. Bahasa salah. Ini tentang ponsel, ini Infinix Smart 4. Itu dia kawan-kawan di atas, Infinix Smart 4. Di mana Infinix Smart 4 ini mempunyai kelemahannya itu, kalau seandainya kita ngecas, ini dia kita pakai cas, tidak bisa ngecas dia saudara-saudara. Itu di atas sudah saya colokan, itu nggak ada logo petir. Jadi kata pemilik, ini kemarin udah masuk di konter tetangga atau selimut tetangga, alias pernah diservis oleh konter lain, tetapi karena mungkinlah kurang keahlian, mungkin kurang pengalaman atau kurang skema dalam pengerjaan, jadi mungkin dia tidak tahu apa yang rusaknya. Jadi buat kawan-kawan semua, sebelum dulu saya lanjut di perbaikan Infinix ini, saya meminta kepada kawan-kawan silahkan bantu dulu like, subscribe dan komen, karena jika kalian sudah nge-like, subscribe dan komen, berarti saudara-saudari semua sudah membantu saya dalam pengerjaan untuk melanjutkan channel ini. Jadi buat kawan-kawan semua, sebelum saya melanjutkan, sekali lagi saya meminta dan kepada kawan-kawan semua untuk membantu like dan subscribe channel kita ini, karena jika kalian sudah membantu, maka kalian sudah mendukung saya dalam melanjutkan channel saya ini, dan saya juga bisa berbagi kepada kawan-kawan semua pesanan yang mempunyai kelemahan di bidang handphone. Dan buat kawan-kawan semua, lanjut saja, kita langsung saja kita eksekusi apa kerusakannya. Dan di sini saya sudah melihat ada sebuah kabel jumperan, ini tadi yang barusan saya kasih. Dan di sini itu dia kawan-kawan, di sini udah di otak-atik konektor charger, udah saya coba ganti ini dari konektor chargernya. Dan di konektor charger ini ternyata bermasalah tadi, karena di masalah dulu di apa ini, apa namanya ini, di konektor charger ini pin-pin di bawah ini, itu tadi samanya saudara-saudari bermasalah. Dan saya matikan dulu handphonenya, saya cabut konektor baterai langsung. Jadi ini di sini tadi udah double timah, belum dia kasihnya flux, jadi udah saya rapikan balik. Dan ternyata kan aman. Dan setelah itu saya lihat ini konektor yang kabel fleksibel yang menuju apa ini udah opong ini dalam konektornya, jadi jalur ini bermasalah. Dan di sini juga ada kulihat bermasalah dia. Dan setelah itu mari kita lihat di bagian mana ada permasalahannya.
Jadi buat kawan-kawan semua, mungkin ini karena bermasalah bagian apanya ini tadi, makanya seperti demikian. Dan langsung saja ini kita pakai charger. Ini aku udah bengkok dikit karena udah saya tarik paksa tadi di charger handphone ku. Tapi ini masih ngecas kok, saudara. Dan di sini saya mempunyai avometer, ini merek Zotac. Itu Zotac ini kelebihannya ini otomatis tanpa kita atur-atur. Ini dia. Saya ukur, nggak ada hambatan, itu minus. Itu 1, sekian turun 1,4 lah paling tinggi. Saya lihat sekelilingnya itu 1,5 sekian. Dan saya ukur di dioda ini di bawah. Itu ada 5, sekian. Itu 5 volt. Dan karena udah putus jalur ini tadi, saudara, jadi kita main jangkar saja. Jadi kegunaannya untuk mencetnya, saya ambil ini kawan-kawan tadi, saya ambil langsung ini sih. Di sini kan ada front dan arus atau positif, jadi saya langsung jempol aja di arus positif ini tanpa berhubung lagi di dioda ini, karena dioda ini untuk pembatas. Jadi langsung saya jempol ini dari jempolan tadi. Dan di mana kita jempol untuk bapaknya ini, jadi kalau fibus ini putus, itu permasalahannya, makanya nggak keluar di atas ini. Jadi di flexible jalur fibus ini permasalahan. Jadi di sini ada beberapa pin, di sini ada satu pin, dua, ini banyak sekali pin-pin di sini. Dan untuk mengetahui jalur fibusnya, biasanya ini dia dekat konektor ini, berarti salah satu yang mereka di sini dan di sini. Ini jalur fibus. Jadi kita coba kasih taruh dulu di konektor pin yang kedua ini di atas. Langsung saja kita jumper dulu. Kalau kita lihat reaksinya nanti, is panas. Kena solder di tangan. Dulu kontrolnya. Itu sudah saya jumpah. Dan mari kita lihat reaksinya apakah itu dia kontrol. Jelas dulu. Kemudian satu saya jumper, jadi kita pasang aja. Itu dia bagaimana reaksinya, apakah udah bisa ngecas atau enggak dia. Dan ternyata ada logo foto di tangkanya. Mantap jiwa, mempesona, kata teknis ini biasa. Itu udah 19%.
Berarti di sini tadi permasalahannya putus jalur fibos, saudara-saudari. Itu dia, jadi buat kawan-kawan mempunyai kelemahan di Infinix ini, Smart 4 ini. Ini Infinix-nya itu kode baterainya di BL39LX. Ini bentuknya. Jadi buat kawan-kawan, sekali lagi minta bantu like dan subscribe channel kita ini untuk menunjukkan ke jenjang yang lebih bagus lagi. Dan terima kasih sudah teknisi ini ya. Bye bye.